Dan dari data yang diterima, alhamdulillah Bu Dewi ya, bahwa dari 75 ini 100 terjual, 100%. Dan saya selalu bilang sama teman-teman, if you have the right concept, you should not be worried, because people will take it. 60% dari wisatawan, penonton MotoGP, tapi juga ada kru, dan juga ada para kuliner exhibitors yang memilih tinggal di sarana camping ini. Dan oleh karena itu, saya mengapresiasi sinergi dengan Agar dan Bobo Box. Dan inilah solusi permanen dari masalah yang selama ini kita khawatirkan, akomodasi-akomodasi, tapi ternyata kita bisa hadirkan sistem permanen seperti ini, dan ini babak baru, tatanan baru dari penyelesaian masalah. Kalau dulu kita cepet-cepetan bikin hotel, terus akhirnya nggak selesai, mangkrak dan lain sebagainya, ini anak-anak bangsa berkolaborasi, pemerintah tidak terlalu terbebani, tapi mendatangkan juga peluang dan keuntungan bagi masyarakat di sini. Terima kasih sekali lagi glamping Kampung Eger dan Bobo Box ini. Harganya Rp816.000 untuk tenda besar dan Rp612.000 untuk tenda yang kecil. Yang saya tidurin tadi, saya masuki, saya rebahan. Itu saya rebahan tadi itu Rp816.000. Dan di sekitar sini ada juga buat kulinernya, jangan takut-takut, ada FJB, jadi ini satu kesatuan, ada food truck, dan MCK-nya juga untuk fasilitas mandi, cuci, dan kakus, serta sembayangnya juga disediakan di sini. Inilah inovasi, adaptasi, dan kolaborasi, hasil komitmen kuat pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan kolaborasi ini menghasilkan solusi dalam konsep 3G, gercep, geber, dan gaspol. Iya, beneran ini kalau musik kayak gini saya bukannya tidur malah ikut joget. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!